belajar soal-soal tryout persiapan ujian kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Bangun A berisi air penuh. Sebagian air pada bangun A dituang ke dalam bangun B yang kosong. Tinggi air pada bangun B 1/7 tinggi bangun tersebut. Tinggi air pada bangun A adalah titik-titik. B sama dengan 22/7. Langkah pertama, kita cari tahu dulu volume kubus. Volume kubus adalah R dikali R dikali R sama dengan 44 dikali 44 dikali 44 sama dengan 85.184 cm³. Langkah yang kedua, kita cari tahu dulu volume dari 1/7 bagian tabung. 1/7 dikali pi dikali r dikali r dikali t sama dengan 1/7 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 dikali 77. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Jadi 22 dikali 4 dikali 4 dikali 77. 27.104. Nah, tinggi air yang tersisa di dalam kubus adalah T sama dengan 85.184 dikurangi 27.104 dibagi 58.080 dibagi 1.936 sama dengan 30 cm. Jawabannya yang D. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soal tryout nomor 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.